Om Otong si langit biru, apakah aku sudah bisa untuk turun menyelamatkan kota? Baik, Dude, sudah cukup. Kamu sudah punya tenaga yang cukup lebih dari siapapun. Tapi kamu ingat, kamu harus memperlengkapi senjatamu. Baik, Om Otong langit biru. Aku akan segera pergi turun ke kota. Waktunya untuk terjun. Aku datang kota Dudes. Aku datang kota Dudes. I'm back. I'm back kota Dudes. Aku kembali. Pak polisi, aku kembali pak polisi. Aduh, pak polisinya di mana? Pak polisi sudah tidak ada di sini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kota kok kayak sunyi sekali ya? Oh, di sini juga guru-guru yang sering gurunya sudah tidak ada. Mereka di mana ya? Apakah Risi sudah menghancurkan mereka semua? Apakah aku terlambat? Aku harus menemui The Floor Gang untuk menanyakan hal ini. Aduh. Ya ampun. The Floor Gang pun tidak ada di sini. Mereka semua kemana? Pasti abang penjual jus tahu nih. Pak penjual jus. Pak penjual jus pun tidak ada di sini. Apakah dia sudah tidak ada lagi untuk selama-lamanya? Astaga. Pengaman jalanan tidak ada di sini. Astaga, apakah aku terlambat? Ini kenapa ini? Oh, ada orang mabuk. Bro, kamu kenapa di sini? Kamu kenapa? Richie sudah memulaikan aksinya. Dia sudah menutup jalan ke kota Dudes. Hah? Menutup bandara. Waduh. Dan mengobrak abrik kami. Waduh, pantasan saja mereka yang lain sudah hilang dari kota ini. Iya, Dudes, kamu harus menyelesaikan semua ini. Baik pak, baik. Ternyata ini kelakuan si Richie, guys. Aduh. Oh no. Hampir semua pemusik di kota ini dibuat Richie meninggal, guys. Sudah tidak ada lagi mereka. Kalian lihat di sini juga pengamen pun tidak ada di sini. Aku harus menyelesaikan segala sesuatunya. Hari ini aku akan membeli perlengkapan senjata dulu untuk bisa menghalanginya. Kita beli semua. Bang, Richie tidak kesini? Tidak, Dude. Aku sebenarnya mau tutup. Aku takut juga. Tenang, Bang. Aku borong semua senjata abang dan aku akan melawan dia dan mengamankan kota ini dari ancaman Richie yang jahat itu. Baik, Bang Dude. Itu ambil gratis saja. Oke, terima kasih. Aku akan borong semua senjata di sini agar aku bisa melawan dia dan anak buahnya, guys. Semua harus aku borong. Sudah sold out semuanya. Oke, Pak. Sekarang aku beli pelurunya ya, Pak. Aku beli pelurunya agar nanti pas melawan si Richie aku tidak kehabisan amunisi. Oke.
selesai. Ini saatnya aku berangkat ke laboratorium si Ricci. Kita akan mengalahkan dia sekarang juga. Kau akan rasakan, Ricci. Keluar kau, Ricci. Siapa di dalam? Keluar. Aku akan hancurkan tempat ini. Aku akan hancurkan. Aku akan hancurkan. Di mana kalian? Ternyata mereka tidak ada. Oh, anak buahnya datang. Si zombie-zombie datang. Kita harus bagaimana? Oh, Set shoot. Reload. Bahaya. Aku harus ganti senjata. Oh, senjata itu tidak mempan. Oh no, senjata yang lain mana? Pakai AKM. Habis kalian semua. Akan kusisakan anak buah Ricci, anak buah zombie. Oh, mereka melempar bom, guys. Habis kalian. Habis. Kita habiskan mereka semua, guys. Gua habiskan lo. Oh no. Astaga. Aku jadi bulan-bulanan anak buah zombie si Ricci. Oh. Ini kau rasain senjata ini. Rasain kau. Beranak kau. Oke. Wow, kena. Masih ada beberapa lagi, guys, yang harus kita lawan. Astaga, paksa. Kita harus gunakan. Oh, jangan. Itu tidak mungkin. Kita pakai machine gun aja. Habis kalian, anak buah Ricci, habis kalian. Kalian terlalu mengikuti kemauan si Ricci. Mereka dibuat orang-orang dibuat oleh Ricci menjadi zombie, guys. Aku harus bagaimana? Oke. Masih ada beberapa lagi. Oke. Dua yang pakai bom ya. Oke, dua pakai bom di sini. Oh no. Kita mendekat, guys. Tamat kau. Wow. Apakah kita berhasil mengalahkan zombinya? Oke. Anak buah pertama si Ricci sudah kita kalahkan. Kurang bagaimana kita akan mengalahkan polisi yang bersekongkol dengan dia. Aku harus sembunyi dulu di atas gunung ini.